Baik, rumah hasil KPR ini rumah yang halal. Kenapa masuk rumah yang halal? Karena rumah ini hasil jual beli. Kita sudah beli dari developer dengan cara DP dulu. Setelah DP, kekurangannya dilunasi oleh bank. Sama seperti ini. Ada sebuah tanah pinggir rumah saya, mau dijual. Saya tanya berapa duit? 500 juta. Baik, tunggu saya dapat duit. Saya DP dulu 10 juta. Kekurangannya 490 juta, saya cari kawan yang bisa ngutangi. Ketemulah Mukidi. Wah, Mukidi, saya utang 490 juta. Bisa enggak saya mau beli tanah sebelah? Oh, bisa. Langsung dicairkan Mukidi untuk beli tanah itu. Tapi Mukidi minta nanti tolong dilunasi hingga 600 juta. Berarti tanah ini halal atau haram? Halal. Karena ini saya dapatkan dari hasil membeli ke pemilik, bukan dari hasil utang. Meskipun uang yang saya bayarkan melalui utang Mukidi. Nah, 490 yang dikasih Mukidi ini uang halal karena uang utang piutang. Yang haram tambahannya. Mukidi minta 110 juta. Sehingga jadi 600. Solusinya gimana? Yang bisa kita lakukan adalah menawar kepada Mukidi agar bunganya dihilangkan. Saya sampaikan kepada Mukidi, wahai Mukidi, ittaqullah, hapuskan ribanya. Kalau misalnya dia terus bertobat, menghapus, walhamdulillah.